Hai, kembali lagi di video kali ini kita akan membuat konektor maskara jut yang mudah seperti yang di thumbnail. Berikut alat dan bahannya. Pertama, siapkan rantai 31 mata rantai. Ikatkan benang pada ujung rantai. Selanjutnya, kita akan membuat pondasi chain untuk konektor maskara jutnya. Buat 4 chain atau mata rantai. Skip 1 mata rantai. Kemudian slip stitch. Pondasi chain yang pertama udah jadi. Lanjut pondasi chain yang kedua. Buat 4 chain. Skip 1 chain, kemudian slip stitch. Untuk pondasi chain selanjutnya, caranya sama dengan pola yang sebelumnya. Nah, seperti ini jadinya. Selanjutnya, kita isi pondasi chain dengan pola berikut. Buat 1 single crochet. Buat 1 half double crochet. Buat 1 double crochet. Buat 1 half double crochet. Terakhir, buat 1 single crochet. Slip stitch pada chain pondasi yang kedua. Buat 1 chain. Lanjut pondasi chain yang ketiga, isi dengan 1 single crochet. Buat 1 half double crochet. Buat 1 double crochet. Buat 1 half double crochet. Kemudian 1 single crochet. Buat dengan pola yang sama untuk mengisi pondasi chain berikutnya. Sekarang kita telah selesai mengisi semua pondasi chain. Selanjutnya buat pola seperti ini. Buat 8 chain. Kemudian slip stitch pada pondasi chain yang kedua. Buat pola seperti ini hingga 1 baris penuh. Terakhir buat 2 chain. Dan jangan lupa rapikan sisa benangnya. Seperti ini jadinya. Lanjut, kita akan memasang juntai mutiara pada konektornya. Yang pertama, kita akan buat bahan mutiara seperti ini. Lanjut, kita akan membuat bahan mutiara seperti ini. Lanjut, kita akan pasang juntai mutiara pada konektornya. Untuk pemasangan 2 mutiara lagi, caranya sama dengan pemasangan mutiara yang pertama ya guys. Kita telah selesai memasang juntai mutiara pada konektor maskara jutnya. Sekarang kita lanjut memasang kait udang pada konektor.
Seperti ini jadinya. Konekto masker rajutnya udah jadi. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat.